Hey everyone, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Titin di sini. Kali ini kita akan bahas situs freelance yang bernama Fiverr.com. Situs ini cocok banget buat kalian pemula yang baru mau mulai kerja online. And by the way, semua yang aku share di sini itu berdasarkan pengalaman pribadiku. Okay, di video kali ini aku akan bahas apa itu Fiverr, apa yang bisa kalian jual di Fiverr, dan senjata apa yang kalian perlu untuk bisa tempur di Fiverr. Dan kalau kalian suka video ini, klik like dan kalian silahkan share ke sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian juga mungkin ada kesempatan untuk bekerja di Fiverr juga atau coba-coba Fiverr. Dan buat kalian yang baru datang, jangan lupa subscribe to my channel dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan topik berikutnya. Kita akan bahas mengenai Fiverr sekarang. Oke, yang pertama, apa itu Fiverr? Fiverr itu adalah situs freelance kerjaan receh. Gampangnya gitu aja ya. Karena itu start from $5. Makanya namanya Fiverr. Sebagian orang ada yang baca fever. Fever itu penyakit, teman-teman. Demam. Kita mau cari duit, bukan cari penyakit. Oke? Nah, di Fiverr itu kalian akan menjual jasa kalian yang biasanya disebut gig. So, kalian bisa jual gig kalian mulai dari $5 sampai $1,000. Wow, jualan apa ya itu $1,000? Well, $5 itu hanya untuk menggoda orang supaya datang ke tempat kita untuk lihat-lihat, dan kalau mereka suka, mereka beli, begitu. Dan jangan underestimate, jangan sepelekan. Kalau kalian melihat ini, ih, cuma $5. Gak banget deh usaha gue dihargain cuma $5. Kalian salah. Karena $5 ini bisa menjadi $10, $15, mungkin $100. Jadi paham ya teman-teman apa itu Fiverr? Fiverr itu situs freelance online receh. Tapi itu tergantung apa yang kalian jual dan bagaimana kalian menjualnya. Receh-receh ini bisa jadi ratusan, bahkan ribuan dolar. Good? Good. Kita bahas next topic. Nomor 2, apa aja yang bisa kalian jual di Fiverr? Banyak banget. Dari kategori yang profesional sampai kategori yang ini serius nih orang jual beginian. Kayak gitu. Itu ekspresiku waktu itu. Serius nih orang jual kayak beginian. Kenapa? Karena emang ada aja teman-teman yang jual yang aneh-aneh dan itu ada yang beli. Hebat gak tuh? Jadi kesempatannya itu luas sekali. Kalian mau jual yang profesional ataupun sesuatu yang out of the box. Seperti apa maksud aku? Kita simak aja yuk. Cus. Yes, jadi kalian buka fiverr.com. Di sini kalian bisa lihat tampilan pertamanya itu ada tulisan popular, voice over, translation, logo design, artikel and blog post. Jadi ini nih yang paling banyak orang jual ya. Kita mau scroll ke bawah sedikit, nah nanti keluar nih graphic design, digital marketing, writing, translation, bla 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 bla. Nah memang kebanyakan kalau orang-orang Indo nih yang jualan di Fiverr, aku perhatiin banyak banget yang di bagian sini nih graphic design. Karena emang untuk kan udah di mention nih logo design, ini emang salah satu yang paling kayak kacang goreng gitu deh. Tapi yang jualan juga banyak. Jadi marketnya itu benar-benar sesek. Nah, ini ada lagi digital marketing. Nah, kalau kalian jago SEO, kalian ngerti soal-soal gimana marketingin produk secara digital, kalian bisa jual jasa kalian di sini. Jadi tab ini adalah di mana kalian bisa explore apa aja yang bisa kalian jual. Kalau kalian jago nulis atau kalian jago edit video, silahkan, ini ada banyak banget. Kalian jago bikin musik juga bisa. Atau kalian jago programming. Nah, kalau untuk yang aku mau ulik ini sekarang ya, virtual assistant, data entry, market research. Nah, ini yang kalian bisa incer nih. Virtual assistant kita coba ya. Data entry aja, data entry kita coba.
Nah, data entry ini kebanyakan yang jual itu orang India, teman-teman ya. Oh, ini euro, aku nggak suka tampilan euro sebentar. Aku ganti ke ini dia, ganti dolar. Jadi kalau kalian mau ganti di sini bisa ya. Nggak tahu deh, rupiah ada nggak ya? Malaysia ringgit sih ada nih. Kayaknya nggak ada di rupiah. Kita pakai United States dollar saja ya. United States dollar, kita balik lagi ke atas. Nah, ini data entry. Data entry ngapain aja sih? Data entry kan biasanya kayak masuk-masukin data gitu kan di Excel. Setahu aku sih, aku nggak bukan bidang aku ya, jadi aku nggak tahu lebih dalam. Kalian yang lebih ngerti kalau kalian misalkan mau jual data entry. Jadi kalian tahu jasa kalian apa, kalian tinggal cari di tab ini yang aku bilang tadi. Kira-kira jasa yang aku punya apa, yang bisa aku jual apa. Nah, kalian lihat sendiri di sini. Nah, ini ada sort by best selling atau newest arrival. Jadi kalau kalian baru bikin gig, itu kalian biasanya akan ada di sini. Nah, ini adalah orang-orang yang baru bikin gig atau jasa jualan data entry. I will do data entry in web or Excel any format starting from $5. Nah, kalau ini recommended, ini yang di rekomend sama si Fiverr-nya. Ini adalah orang-orang yang direkomend. Ini ada Fiverr Choice, jadi si Fiverr milih ini orang untuk dipromotin. Nah, ini bagus nih kalau kalian jualan dan kalian bisa dapat badge ini, biasanya si Fiverr tuh akan promosiin kalian gencer. Nah, kita lihat nih orang. Nih orang juga udah top rated seller. Jadi di Fiverr itu ada 3 level yang kalian bisa capai. Jadi level pertama itu kalau kalian baru join itu 0 level. Terus kalau sampai kalian udah buat beberapa sales, itu kalian naik level 1, level 2. Nah, yang paling mantep itu top rated seller. Apa aja kelebihannya aku nggak bisa share di sini ya, karena di sini aku pengen lebih kepada apa aja yang bisa kita jual. Nah, dia bilang apa aja nih kelebihannya dia nih, expertise, offline online data entry jobs, web research jobs, LinkedIn data collection, bla 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 bla. Wah, dia bisa banyak nih, pantesan nih top rated seller. Dia udah dapat 657 reviews dari ini orang yang beli, tapi biasanya orang yang beli lebih dari ini yang cuma ninggalin review. Dan dia dapat 5. Dia ada 3 order saat ini yang lagi antri sama dia. Dan starter package dia tuh 6 hour kerja itu $60. Jadi sejamnya itu $10. Tapi ingat ya, Fiverr potong 20%. Aduh, kenapa nih? Enggak. Jadi Fiverr itu potong 20% ya dari $60. Oke. Kita sekarang ke mana lagi nih? Product research ini baru, aku masih belum ngerti, tapi intinya seperti itu, teman-teman ya. Nah, misalkan kalian nggak punya ya skill-skill dari yang udah aku mention di sini. Aku nggak mau mention satu-satu karena akan panjang banget videonya. Jadi, aku mau straight aja. Kalau kalian mau cari untuk data entry, virtual assistant juga bisa nih. Jadi di bisnis ya, teman-teman ya. Di tab yang bisnis ini. Oke, next. Lifestyle. Nah, ini nih teman-teman. Kalau seandainya kalian benar-benar yang, aduh, gimana nih Tin? Ini dari semua yang lo omongin tadi nih, kayaknya gue gak ada nih yang gue bisa nih. Kayaknya skillnya gak nyampe semua ini nih. Kalian bisa ke lifestyle. Oh, misalkan kalian jago bahasa, atau kalian punya menguasai dua bahasa, anggaplah bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalian bisa kasih online lesson. Online lesson tuh. I will teach you English on Skype and help you learn US accent. Dia starting $25. Dia udah ada 54 orang yang beli dan kasih review. Review 54. Yang beli biasanya lebih. Jadi kalian bisa jual jasa kalian juga nih kalau kalian menguasai dua bahasa. Kalau jagonya misalkan bahasa Jawa sama bahasa Indonesia gimana?
Ya, coba aja. Kali aja ada orang yang mau beli, ya. Kali aja ada bule-bule yang mau belajar bahasa Jawa, kan? Who knows? Kan ada tuh sekarang bule-bule yang jago bahasa Jawa. Siapa tahu ada yang pengen ngelancarin bahasa Jawanya. Ya, kesempatan kita nggak tahu. Next itu, bentar, greeting cards and videos. Greeting cards and videos ini, guys, kalau kalian berani nekat dan urat malu kalian udah putus, kalian bisa. Lihat nih, I will be your crazy joker and say anything. $5. Dua orang yang ngantri. Jadi basicnya $5, standar $10, premiumnya $15. Jadi dia akan acting dengan mengucapkan 40 sampai 50 kata. Kita coba lihat ya. Oh my god. Ya udah, enough 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 deh. Ya pokoknya kayak gitu ya teman-teman. Ini ada aja yang beli. Jadi intinya tuh sekreatif mungkin deh. Kamu ada kepikiran apa yang aneh-aneh? Nah, kamu bisa jual di Tap Lifestyle ini karena itu ada other. Jadi kalian kalau ada yang ide-ide gila yang kalian pikir, orang pikir apaan ini, tapi itu bisa aja ada yang beli sama kalian nge-package-nya kreatif. I will sing a custom birthday song. Nah, ini ada yang lagi mandi. Coba ya, mungkin kalian punya saudara mungkin yang suka nyanyi pas mandi. Ya, daripada sia-sia gitu kan nyanyi di kamar mandi, nggak ada yang bayar. Ini ada yang bayar. Mungkin kalau yang jualan cewek lebih banyak yang beli kali ya. Cuma kayaknya kalau cewek agak-agak ekstrim, kecuali kalian nekat. Ngomong-ngomong gig ini nih, kalau yang ini biasanya mereka main jago edit video nih, kalau yang ini nih. Nah, ini I will say anything you want in a video. Ya, jadi ya, dia bakal ngomong apa aja yang kalian mau. Ah, oke, ini ada contoh nih. Ini real buyer ya, ini pembeli asli. Great job, communication perfect. 2 minggu yang lalu. Udah gitu dong, $10. Dang. Okay. Next. Apa lagi nih? Oh, ngomong-ngomong ya teman-teman, dulu aku nih pernah bikin video kayak gini loh. Aku pernah bikin video seperti ini. I will sing happy birthday as a mermaid karena ya, saya adalah salah satu orang yang urat malunya udah putus. Jadi saya suka duyung-duyungan, itu hobi saya dari tahun 2010. Jadi aku pindah ke Ukraina, aku jobless dan aku bingung mau ngapain. Akhirnya iseng-iseng ketemu Fiverr, jualan apa ya? Ya, kenapa nggak jualan duyung-duyungan aja gitu kan? Bentar ya, aku lupa linknya. Nah, Mermaid Sing Happy Birthday. Aduh, ini agak-agak malu-maluin ya. Tapi aku cuma mau kasih tahu kalian, kalau yang kayak gini aja. Jadi buat $5, I will sing happy birthday. Jadi intinya I will sing happy birthday. Dan itu laku ya guys, sampai aku berhenti karena aku hamil. Jadi aku nggak bisa terusin lagi. Terus suamiku marah-marah. Itu katanya harga air lebih mahal ya daripada harga gig kamu. Jadi aku jual $5. Dan saat itu aku kasih extra gig. Oh ya,
di oh, aku mau kasih sampel yang ini nih. Dia jadi Jesus, jadi Jesus. Dia ada extra gig enggak? Dia enggak ada extra gig, extra gig. Oh, dia enggak ada extra gig. Jadi misalkan begini. Kalian juga bisa tambahin. Jadi misalkan basic kalian cuma $5 ya. $5 ini misalkan kalian bikin video itu yang biasa aja. Maksudnya low quality. Ntar kalian tambahin lagi untuk another $5, I will send in high quality kayak gitu. Nah, ini dia jadi Jesus. Ini kreatif banget. Ini dia kreatif banget, aku salut sama dia. Aku salut sama dia. Karena dia emang bener-bener, aku sih kayaknya out of the box banget ini orang. Dan dia sukses. Dia udah 1000 lebih penjualannya. Tapi ini agak berat ya teman-teman. Dia ini apa namanya, kayaknya emang jago acting juga. Dan kalian harus bisa bahasa Inggris. Walaupun ada aksen dan kalian gak jelas ngomongnya, tapi harus bahasa Inggris ya. Nah, ini ada yang I will let Rasta create an awesome and eerie promotional video. Oke. Okay. Kalian bisa cek deh satu-satu nih di lifestyle. Nah, kalau kalian punya kemampuan indra keenam atau kalian jago baca tarot, ini juga kalian bisa jual. Jadi ini ada di sini namanya orang si Miss Crystal ini. Dia ini benar-benar gila lah teman-teman. Dia itu udah 1015 yang kasih review dan dia jual harga start $85. Oh my god. Jadi dia akan, nah ini yang aku maksud extra gig. Jadi dia udah $85 itu harga basic. Terus kalau kalian mau tambahin dilin itu $10. Coven casting aku nggak tahu nih, coven casting apa ya, full moon request, aduh aku nggak tahu deh ini. Best value, wah dia pinter banget ini ngasih upsellnya. Jadi satu orang aja itu dia bisa udah dapat $100 kali ya kalau mau upgrade dengan extra gig ini. Wow, ini auto kaya ini teman-teman. Tapi dia juga mulai dari $5, dia mulai dari $5. Kalau sampai sejauh ini berarti memang mungkin dia punya kemampuan yang sangat bagus dalam meramal. Oke, jadi kalau kalian punya teman-teman yang jago ngeramal atau indigo kit atau apa yang bisa membantu orang secara you know in this kind of field, boleh nih. Tapi again, kalian harus pakai bahasa Inggris ya. Oke, gaming. Gaming, apa nih? I will coach you in Destiny 2 to reach Legend Fable. I will professional Rainbow Six Siege coach. Apa ini? Aduh, pokoknya yang jago ngegame. Ini mungkin kalian bisa jadi tutor untuk gaming. Wow. Wow, oke. Di sini ya guys, pokoknya ini nih. Pokoknya ini buat yang jago ngegame, yang ngegamenya udah tingkat dewa atau udah top chair, kalian bisa jual. See, I will coach you in Overwatch as a top 500 player. Tapi balik lagi, aku nggak tahu yang ini nih, aku nggak terlalu familiar. Tapi kalau kalian gamer, mungkin kalian lebih ngerti ya. Apalagi, your message on. Nah, ini juga nggak perlu skill kan kalau seandainya kalian rela berpose-pose ria daripada selfie-selfie nggak jelas gitu. Kalau seandainya kalian parasnya kece, kalian juga bisa jual foto kalian. Iya, ini kan daripada selfie-selfie itu teman-teman. Aduh, please deh. Paling yang lihat juga teman-teman kalian. Nah, ini dia jual $5. 3 good quality photo. Ini juga dia bukan pakai kamera SLR, ini kamera biasa-biasa aja. Lihat tuh, ini malah kayak kamera HP. My name is Rachel and I'm a medical student. Nah, dia masih anak kuliahan.
Jadi your message on juga nih banyak ya. Nah, lo kalau kalau yang ini kayaknya dia edit ini juga deh, edit video. I will do anything you need from New Zealand. Nah, ini ada banyak guys. Ini orang I will make very funny custom message. Jadi kalau kalian juga rela ngelucu, silahkan. Oke, viral video. Viral video. Nah, cosplay. Kalau kalian jago nge-cosplay, kalau kalian bukan jago, kalian punya hobi cosplay, kalian juga bisa jual. Ayo kita ke traveling. Nah, I will answer any question about Argentina. Misalkan I will answer any question about, misalkan kamu lihat tinggal di Bali, about Bali atau Lombok. I will help you with your vacation in the Dominican Republic. Nah, kalau kalian punya jasa tour guide, kenapa enggak dicoba? Siapa tahu ada yang lihat ini dan mereka mau ke Indonesia dan kebetulan mau ke tempat kalian, ya? Mereka bisa hire kalian. I will send you 2 postcard from Hong Kong or China. Nah, I will send you 2 postcard from Jakarta, misalkan. I will do anything for you in Hanoi and Ho Chi Minh, Vietnam. Ini ide-idenya bisa diambil, guys. I will send you an exotic postcard from Papua New Guinea. Nah, kalau kalian mungkin tinggal di daerah-daerah yang unik seperti Baduy, Baduy luar masih bisa kan ya internetan ya, atau Kalimantan, atau kalian punya kostum-kostum yang unik, atau kalian masih kental dengan tradisi kalian, misalkan kalian bisa tari Jawa kayak yang tadi tuh ngedance. Jadi intinya apa aja bisa dijual guys. Oke, okay, others, aku melihat others gitu. Ah, I will buy and ship you any product from Tokyo, Japan. Jadi dia tinggal di Tokyo, di Jepang. Dan dia bakal kirimin kalian produk yang kalian minta. Jadi I buy the item, ship it to my warehouse, inspect the quality and ship to you. $10. Dia akan lakuin itu, special request. Jadi kalau itemnya itu agak complicated atau hobby item atau auction, ini juga bisa jadi ide yang bagus, bukan? Apalagi nih guys, kurang lebih seperti itu ya. Andainya kalian mau lihat-lihat untuk yang data entry atau virtual assistant, kalian bisa lihat di sini. Sedangkan untuk yang non-skill, kalian merasa tidak ada skill, kalian bisa ke sini. Sebenarnya sih aku nggak percaya ya kalau orang nggak punya skill. Setiap orang tuh pasti punya skill, cuma gimana cara ngejualnya aja. Dan mungkin skill itu kan rata-rata kayak kemampuan yang gimana-gimana, tapi kalau kita lihat di Fiverr ini apapun bisa dijual sebenarnya, tinggal kalian aja gimana ngebungkusnya gitu kan. Oke, okay? Nah yang ketiga, senjata apa yang mesti kalian punya untuk bisa mulai tempur di Fiverr? Kalau menurut aku ya yang pertama ya jasa kalian, apa yang mau kalian jual. Yang kedua laptop, yang ketiga pastinya bahasa Inggris. Oke guys, thank you for watching. Sekian untuk video kali ini. Semoga informasi yang aku kasih berguna. Kalau kalian suka video ini, aku juga berencana untuk ulas Fiverr in my next video. Jadi subscribe ya biar nggak ketinggalan. Bunyiin juga loncengnya. Kasih juga like kalau kalian suka videonya. Oke, okay? Thank you for watching. Bye-bye.